Saya sendiri adalah sebagai warga anggota jemaat Kaim Tong, bahkan saya sejak usia 6 tahun, artinya waktu 1960 saya sudah menjadi anak sekolah minggu. Dan saya bertumbuh sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda di tahun 1975. Ya, gereja pada waktu itu masih kecil dan kita ini seringkali berkumpul di rumah Tuhan. Tempat ini jadikan gereja ini rumah kedua. Kita mengadakan koordinasi, kita mengadakan rapat, kita mengadakan juga pelawatan gang demi gang, bukan saja dengan fasilitas mobil, motor, tetapi sepeda pun atau jalan kaki pun kita tidak pernah menjadi malas karenanya. Sungguh pada waktu itu semangat daya juang yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan, bisa kita terima. Kesan saya selama saya melayani di tempat ini selama 40 tahun. Nah, waktu itu saya masih muda. Saya merasa at home di tempat ini. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengajar di Sekolah Bina Bakti. Kemudian saya juga menjadi anggota majelis. Ada cerita menarik. Pada waktu itu saya masih sangat muda, datang ke Kaim Tong yang buku nyanyiannya pun hanya dalam bahasa Mandarin, dan dimulailah kebaktian satu yang berbahasa Indonesia. Dan pada waktu itu hamba-hamba Tuhan hanya lancar berkhotbah ya dalam bahasa Mandarin, maka diperlukanlah penterjemah. Ada penterjemah yang bukan anggota yang kami undang, tetapi gereja juga sedang mempersiapkan. Dan saya salah satunya yang dipersiapkan untuk menjadi penerjemah. Saya hanya latihan satu kali, ada hamba Tuhan membaca skrip naskah khotbahnya dan saya coba terjemahkan. Satu hari saya dipanggil ke ruangan doa persiapan, saya kira ya biasa lah ya. Saya masuk dalam kamar itu dan kemudian berdoa. Yang pimpin doa itu di dalam doanya yang mengagetkan saya, karena saya didoakan untuk menerjemahkan, karena penterjemah yang harusnya hadir tidak hadir. Sejak saat itu rasanya gemetar satu badannya. Saya masuk dalam ruangan ibadah itu, duduk di sana dengan lutut gemetar. Waktu itu baru saya tahu apa itu lutut gemetar. Tetapi saya hanya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan suruh, saya jalan. Dan lancar jalannya, dan tidak ada sedikit pun orang melihat bahwa saya gugup dan lain sebagainya. Harapan dan pesan saya untuk generasi yang sekarang dan untuk selanjutnya, ya, terus melayani Tuhan dengan tidak kendor. Oleh sebab itu sampai sekarang saya tetap berharap, dan yang akan datang pula, jangan mengandalkan yang lain selain daripada Tuhan. Dan kemudian fokus hidup dan pelayanan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja.
Ini khusus bagi pelayan-pelayan yang ada di gereja, baik awam maupun rohaniawan. Kak Intong tetap eksis, memiliki tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk mau melayani, mau bersumbangsih pemikiran, dana, doa sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, yang loyal. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya semangat yang berkobar-kobar dari para pendahulu kita tak kala mendirikan gereja ini yang mengandalkan doa saja, itu akan membuat kita juga berkobar-kobar tetap menjalankan misi gereja ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat hari ulang tahun gereja yang ke-65. Tetap semangat, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.